Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review adapter selang ya. Adapter selang itu seperti ini dia ya. Wow, ini dia filternya, filter air. Jadi airnya itu lebih halus ya. Nanti kita akan coba di itu ya, di filter air kita seperti apa dia. Jadi airnya keluar itu bisa diatur ya, sini bisa diatur speednya ya. Bahannya dari plastik ini, bisa diputar ya. Bahannya seperti ini, ini bisa diputar nih. Belakangnya ada filter lagi, dan dia ada adapter ya, ada beberapa adapter. Jika kerangka air kita berbeda-beda ya. Oke, sekarang kita akan coba pasang ini ya. Ini yang jet washernya, di sini bisa atur speednya. Caranya gampang, tinggal masukin aja ke kerang Anda, masukkan yang putar. Ya, udah kencang, udah buka aja. Tuh, jet washernya kencang banget ya airnya ya. Ini bisa diatur nih, dia ada 3. 1, 2, dan 3, pilihannya 3 ya. Oh, 2 aja, ini 1 dan 2 ya. Jadi kalau terlalu kencang, kita bisa pakai ini. Jadi dia nggak terlalu kencang ya. Dan ini. Oke, very good ya, bagus banget. Oke, dan ini bisa diatur nih speednya ya. Tuh, bisa diatur ya ya. Dia bisa muter-muter nih. Keren banget ya. Jadi dia bisa menjangkau seluruh bidang-bidang yang ada permukaan ini ya. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai apa yang namanya nih, jet washer ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar jet washer ini. Oke? Okay? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you tetap guys. Bye. Jadi sekarang kita akan copotin adapternya ini, kita akan coba ganti dengan adapter ini yang pakai lampu ya. Kita akan lihat hasilnya itu seperti apa. Gampang sekali ya, tinggal masukkan aja ke sini dan diputer sampai kencang ya, biar nggak bocor. Oke, nyalain. Wow, ada lampunya. Keren banget ya. Ini dia, ini tanpa baterai. Dia nggak pakai baterai ya, nggak pakai baterai, nggak pakai. Tapi lampunya bisa nyala. Keren sekali ya.
Tuh ya, nyala dia, lampunya keren banget ya. Tuh ya. Oke. Tuh nyala dia lampunya. Oke, sekarang coba satu lagi ya.